Tentukan setelah kita lakukan pemeriksaan panggilan terhadap orang-orang yang memang terlibat di dalamnya, ya, baik itu semua penyelenggaranya, mungkin dari tamu-tamu dari Sekretariat Bupati, kita semua akan periksa. Nanti setelah itu kita baru akan bisa tentukan kira-kira mereka ini melanggar di pasal berapa. Jadi artinya diperiksa ya semua terlibat. Jadi memang kalau memang tadi ada pelanggaran ya kita akan proses.